Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yaitu Bismania Pemalang. Insya Allah akan menginformasikan tentang bisnis yang ada di Indonesia. Kali ini hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022. Saya berkesempatan untuk gunting di terminal bus IBC di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dan hari ini bertepatan juga dengan hari pertama puasa. Dan untuk itu, gimana bus-bus apa aja yang ada di terminal IBC? Untuk itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Check this out. Di sebelah sini ada barisan PO Sinar Jaya, Dewi Sri, dan Dedi Jaya yang ada. Di sini ada Sinar Jaya 43 CI yang sebentar lagi persiapan untuk berangkat. Di sebelahnya ada Sinar Jaya 44B dengan bodi Legacy SR2. Di sebelahnya ada bus Dewi Sri dengan bodi Discovery. Dan di sebelahnya lagi ada PO Dedi Jaya dengan julukan Si Black. Dan itu di sebelahnya ada PO Haryanto 190 yang trouble ya, atau perpal. Di sebelah sini yang baru masuk ada PO Kramajati Bagaskara dengan tujuan Kajen Cipulir. Baru masuk tadi barusan HR202 dengan julukan Al Zahwa dengan bodi Jetbus 2 HD dari Karoseri Adi Putro. Nah, di sebelah sini ada STJ Caniago yang persiapan untuk berangkat. Unit KSO dengan tam kargo. Ini persiapan untuk diberangkatkan. Thank you.
deretan para agen bus-bus di terminal IBC Wiradesa. Ini ada PO Sudiro Tunggajaya, PO DDJ, di sebelahnya ada PO Agra Mas, di sebelahnya ada PO Kramat Jati, sebelahnya lagi ada PO MD Wandarayu, sebelahnya lagi ada PO Laju Prima, PO Hiba Group, Setia Negara, Laju Prima, sebelahnya ada PO Sinar Jaya, sebelahnya lagi ada PO Debi Sri, dan di sini ada agen PO Haryanto. Dan ini adalah para penumpang-penumpangnya sedang menunggu bus-busnya dari masuk di terminal IBC. Oke, cek bisa. Nah, di sini sekarang sudah masuk lagi PO Agra Mas, Den Azam, dan STJ Saniago yang tadi baru masuk. Agra Mas SC10 dengan julukan Den Azam ini baru masuk dengan bodi jet bus 2 dari karoseri Adi Putro dengan sasis Hino RK8R26. Tampilan dari PO Sudiro Tunggajaya Koska Kardus Balap, unit KSO dengan tam kargo atau tam wisata. Ini mantan pemain Jogja, dibalut dengan bodi Legacy SR1 Bayi Laksana dengan sasis Hino RK8R20. Kardus Balap Divisi Pekalongan SC. Kru Mas Apri X Dewi Sri Printis dan Mas Majid Maulana. Mantap. Jos. Masuk tadi PO Laju Prima Selo Arjuna dengan nomor lambung LP36, ini bodi jet bus 2 HDT mesin Mercedes-Benz O1521 ini masuk terminal IBC Wiradesa. Thank you.
video Hunting Beast di Terminal IPC pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Check this out.